sendiri. Ban diganti ban cangkul. Operasi jarang intan 2017 Polres Banjar. Waktu pelaksanaan operasi dari tanggal 24 Februari sampai dengan 10 Maret kemarin, ya. Adapun hasil yang kita capai, TO kita ada 2 dan dua-duanya berhasil kita tangkap. Kemudian yang non TO ada 6 orang. Jadi total para tersangka yang berhasil diamankan selama operasi jaran ada 8 orang. Sedangkan jumlah barang bukti ranmor yang ditemukan itu ada 1 unit roda 4, yaitu Grand Max Pick Up. Kemudian roda 2 sebanyak 28 jenis dari berbagai merek.